Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa kembali dalam program Agenda Kita BRTV. Nah pemirsa, pekan lalu tim Agenda Kita BRTV berhasil mengabadikan momen acara santunan anak yatim dan duafa bersama Baitul Barokah Masjid Al-Muhajirin Blok CA Perumega Regensi Cibarusah Cikarang, menyebarkan kebaikan lewat santunan anak yatim dan duafa. Dalam semangat kepedulian sosial, acara ini berlangsung dengan penuh kehangatan dan keceriaan yang turut dimeriahkan hadro dan solawat, membawa senyuman dan kebahagiaan bagi mereka semua yang hadir. Acara dimulai dengan pembukaan yang hikmat, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, membawa ketenangan bagi semua yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia sekaligus Ketua Baitul Barokah beserta pihak yang terlibat dalam acara santunan anak yatim dan duafa di Masjid Al-Muhajirin. Saya berdiri sini izinkan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Saya dengan Asep Andi Afriana. Dan saya Roro Yasita Dewi. Sekali lagi mohon izin untuk memulai dan memandu acara kita pada hari ini. Silakan Ibu Sinta untuk dibacakan sesuai acara. Baiklah para hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Majelis Muhajirin, jamaah Baitul Barokah yang kami hormati. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penarikan infak atau sedekah, yang kelima acara inti atau tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Astri Iko, yang mungkin sekarang dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh yaitu sesi foto bersama panitia Baitul Barokah. Yang kedelapan yaitu pembacaan doa atau penutup. Yang terakhir yaitu persiapan salat dulu. Penerimaan ataupun tempat yang kami sediakan
tidak semestinya atau tidak layak, tapi kami percaya setidak layak apapun, tapi tempat ini adalah tempat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya sebagai ketua panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah kami Bu Bapak adalah untuk kegiatan sosial. Salah satunya kita melaksanakan Jumat Berkah. Jadi untuk setiap minggunya, setiap hari Jumat kita melakukan Jumat Berkah. Itu bisa berupa snack, minuman, dan makanan untuk anak yatim. Kemudian dari Baitul Barokah juga mengadakan santunan anak yatim yang seperti pada hari ini. Biasanya kita kalau untuk akbar itu setahun sekali. Untuk tahun kemarin kita melaksanakan di bulan suci Ramadan, tapi alhamdulillah untuk hari ini kita ambil di bulan Muharram. Mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini bisa berjalan dengan istiqomah ya Bu, lancar Bapak Ibu. Kemudian kegiatan kami ada pemotongan hewan kurban nih Bu, Bapak. Alhamdulillah untuk tahun ini kita kemarin potong di kampung atas. Dan kita juga ada kegiatan untuk baksos. Korban banjir, gempa, insya Allah kami juga untuk membantu. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini saya bisa hadir di tengah-tengah dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Al-Muhajirin. Saya berharap kegiatan ini menular kepada seluruh pengurus TKM yang ada di Mega Regensi, dan mudah-mudahan penuh barokah dan penuh pahala pada pagi hari ini, karena tugas kita memuliakan anak yatim piatu dan duafa. Dan saya juga berharap tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun politik, dan saya berharap guyubnya terus ditingkatkan. Perbedaan boleh, tapi tidak boleh ada terjadi konflik di khususnya di Kecamatan Serang Baru. Desa, DPR nanti, Bupati, Nabu Kabupaten nanti bagaimana memfasilitasi sarana-prasarana yang ada di wilayah, tapi tolong PRW, PRT nanti dibuatkan program terutama untuk anak-anak kita. Ilan, bagaimana perkembangan desa kita, kecamatan kita Serang Baru, negara kita Indonesia, kita lihat dari anak-anak ya, karena kita walaupun mungkin sudah tua kita berusaha, tapi lihat anak-anak sekarang seperti apa, anak-anak rajin, anak-anak bagus dalam belajar dan dalam berupaya, jangan terlalu fokus habis dengan HP ya, tolong nanti para orang tua juga diperhatikan. Nah, itulah bibit kemajuan negeri kita dan desa kita. Pemirsa Agenda Kita, jangan kemana-mana dulu ya, setelah jeda berikut ini kami akan kembali. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang engkau begitu. Acara dimeriahkan dengan tausiah penuh hikmah yang disampaikan oleh Ustazah Astri Ivo, seorang penceramah yang penuh inspirasi. Dalam tausiahnya tersebut, beliau juga menyampaikan pesan-pesan yang penuh nilai kebaikan tentang arti kepedulian dan keikhlasan. Ia mengajak semua hadirin untuk senantiasa membuka hati dan tangan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kehadiran Ustazah Astri Ivo membawa nuansa keceriaan dalam acara santunan ini. Dengan gaya penuh kelembutan, ia menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang mencerahkan hati para jamaah yang hadir. Kalau kita masing-masing
ayah dan bunda mampu menjadi ayah yang hebat. Karena kan jadi orang tua yang sempurna kan gak mungkin ya ayah ya. Bener gak Bu? Sempurna kan lagunya Under and the Backbone ya. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang engkau begitu. Masya Allah, buat ayah bunda yang hebat. Mudah-mudahan Allah mampukan kita jadi orang tua yang hebat. Orang tua yang punya ilmu. Mendidiknya itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Memberi tanpa harap kembali. Seperti sang surya menyinari. Apa pintar ya anak-anak? Allahu Akbar, Allahu Samad, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Anak yatim tapi mampu membangun generasi gemilang. Dan kita nggak boleh ragu dekat sama Nabi, itu kan Nabi, yang cerdas lagi kan Rasul. Kita kan orang biasa, gitu. Ini namanya ragu dekat. Nggak bisa menghidupkan sunnah, nggak bisa menghidupkan keteladanan. Bisanya di hari-hari besar agama saja, hanya sebagai ritual. Tahunan saja. Ngomong-ngomong nih, Ramadan kemarin itu indeks korupsi naik, bukan turun. Padahal yang puasa banyak, tapi dia nggak kenal sama Allah. Dia nggak kenal Allah Sami'un Basir. Dia nggak kenal dengan Ar-Razzaq. Makanya diambil yang bukan haknya. Bapak Ibu, koruptor itu banyak atau dikit uangnya? Dikit, makanya terus korupsi. Makanya naik ke indeks korupsinya. Tapi orang, anak yang kita didik, yang kenal dengan rohnya, dia kenal Ar-Razzaq. Ayah bundanya mungkin gak bisa nyekolah dia sampai Kairo, tapi Allah mampu. Berapa banyak anak-anak yatim kita, anak petani, salah satunya menjadi student, menjadi mahasiswa terbaik di Amerika. Siapa yang sekolah, yang bikin kuliah ke sana siapa Bu? Bapak ibunya? Mana ada uangnya? Ya Allah, petani, petani muda. Bahkan ada yang gak bisa mendengar, anaknya Bunda Dewiung tuh Pak, gak bisa mendengar. Tapi jadi anak terbaik, salah satu terbaik di Amerika. Masya Allah. Kenapa? Karena Allahur Rahman, Allahur Rahim, kenal. Maka Bapak Ibu, jangan jadi penghalang cita-cita anak-anak kita. Nanti suatu saat anak yatim kita bilang, Bu, saya pengen kuliah di Kairo, saya pengen kuliah di Amerika. Terus ibunya bilang, uang dari mana? Jangan. Yang sekolahin siapa? Allah yang memerintahkan Iqra juga Allah. Iqra itu bukan hanya baca, tapi dengan membaca kita dapat ilmu, itu Iqra. Maka jangan pernah dekat dengan Rasulullah SAW kepada kita. Lakam kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah, sudah kebaikan, teladan terbaik dari Rasulullah SAW. Tapi kenapa umatnya gak bisa menghidupkan sunnah? Karena tidak ada tiga syarat dalam hidupnya. Limakana ya rajulaha wa yaume akhir wa zakalaha katsirah. Ini syaratnya tiga. Kalau kita gak mau bangun dekat sama Nabi, pertama, orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Jadi nyambungin anak yatim ini Masya Allah nggak pamrih, karena kalau pamrih sama manusia, sama makhluk, berapa yang mereka bisa bikin, berapa yang mereka bisa berikan kepada kita. Mungkin sekarang mereka kasih, besok kasih, minggu depan kasih, bulan depan nol.
kaitannya sama Tuhan, sama Ar-Rahman, sama Ar-Razzaq, sama Tuhannya anak-anak kita. Kalau kita makhluk diminta sekali, dua kali, tiga kali, 10 kali senang, ke 20 kali sebel. Gak punya perasaan kan itu orang minta mulu ya. Tapi kalau Ar-Razzaq, semakin kita minta semakin senang. Bahkan sombong orang ya, gak mau meminta kepada Rabb-nya. Maka tentu saja amal kita itu bukan mengharap balasan dari makhluk, gak pakai pamrih. Karena kita manusia gak mau rugi. Kalau dikasih sama manusia cuma sedikit dan gak cukup. Pemirsa Agenda Kita tetap stay tune terus ya, karena setelah yang satu ini kami akan kembali. Insya Allah untuk setiap tahun kita selalu agenda untuk acara santunan anak yatim dan du'alfa. Insya Allah mudah-mudahan di tahun depan lebih banyak lagi anak yatim yang akan kita berikan untuk santunan. Baitul Barokah sebagai komunitas yang berada di perumahan Mega Regency yang berfokus pada program pemberdayaan masyarakat terus berkomitmen untuk saling mendukung dan membantu. Santunan anak yatim dan du'afa ini adalah salah satu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Baitul Barokah. Kepengen gak punya hisab yang mudah, kepengen gak punya audit yang mudah, maka hisaplah diri kita dari sekarang. Sebelum datang hari hisab, hisab diri kita dari sekarang. Bisa jawab gak nanti dijawab sama kita sama Allah? Liman kana yarju Allah, hanya mencari rahmat Allah. Wal yaumil akhir wa dzakara katsir. Orang yang selalu mengingat Allah. Bukan hanya di lisan. Ada tuh saya lihat, tapi garisnya sudah pindah orang. Lisannya berzikir, tangannya pakai ceker buat zikiran. Tapi ngomongin orang nih, saat berarti ini bukan ngomongin orang ya. Ini kan udah cerai, astagfirullahaladzim. Ini bukan ngomongin orang ya, tapi kan dia kan dimutasi. Zikir, tapi hanya lisan. Tidak merasuk ke dalam dadanya, apalagi ke dalam amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Baitul Barokah, alhamdulillah pada siang hari ini telah melaksanakan agenda kita rutin setiap tahun sekali, acara santunan akbar anak yatim dan du'afa. Dan alhamdulillah untuk kali ini tanggal 30 Juli 2023 dengan penceramah Ustazah Astri Ivo, dan alhamdulillah pula kami dari komunitas Baitul Barokah telah memberikan santunan untuk anak yatim du'afa sejumlah 112 anak. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk semua donatur Baitul Barokah yang telah memberikan baik itu berupa harta, tenaga, pikiran, sehingga waktu. Acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk harapan kita, komunitas Kamil Baitul Barokah, mudah-mudahan dengan acara ini banyak yang hadir, banyak yang bisa untuk bergabung di komunitas Baitul Barokah, sehingga kegiatan kami, program kami yang kita banyak sudah canangkan bisa berjalan dan bisa berhasil. Begitu. Insya Allah untuk setiap tahun kita selalu agenda untuk acara santunan anak yatim dan du'afa. Insya Allah mudah-mudahan di tahun depan lebih banyak lagi anak yatim yang akan kita berikan untuk santunan. Alhamdulillah sangat antusias. Harapan kami mudah-mudahan kedepannya Baitul Barokah kita semakin banyak anggotanya, semakin banyak program yang kita laksanakan,
dan banyak juga anak yatim duafa yang akan kita berikan untuk santunan. Momen bahagia pun berlanjut dalam sesi foto yang penuh dengan keceriaan sekaligus pemberian santunan kepada anak yatim yang diiringi dengan hadroh. Ya, tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian masih banyak yatim yang memang dinaungi oleh Baitul Barokah, namun ini adalah hanya simbolis saja. Silakan untuk santunan anak yatim ini. Silakan untuk panitia dikondisikan santunannya. Para hadirin untuk melihat bazar UMKM Serang Baru RW 10 yang turut berpartisipasi dan meramaikan acara. Bazar ini juga menawarkan beragam produk unik dan kreatif dari para pengusaha lokal. Dari mulai minuman hingga makanan lezat, bazar UMKM ini menghadirkan keberagaman potensi ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Santunan anak yatim dan duafa bersama Baitul Barokah di Masjid Al Muhajirin Mega Regensi Cibarusah Cikarang telah menjadi momen berbagi kasih sayang dan kebahagiaan. Nah, itu dia pemirsa, momen untuk saling berbagi antar sesama umumnya kepada anak-anak yatim. Sekian dulu ya agenda kita pada episode kali ini. Semoga dari tayangan tersebut kita semua bisa memperoleh hikmahnya ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.